pagi, kita sekarang ada di Jalan Adiaksa, Tiga Raksa. Kita akan survei burung di kios Mas Ari. Tepatnya di jalan seperti ini. Langsung aja kita survei. Halo Mas. Halo. Ini dengan kios siapa Mas? Mas Ari. Di jalan apa? Jalan Tiga Raksa, Adiaksa. Oh. Kalau buka dari jam berapa sampai tutup jam berapa Mas ya? Buka jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Oh. Kita akan review harga Mas ya? Iya, iya. Boleh, boleh. Burung apa Mas? Ini kebetulan ada plecik jabu dari Sumatera ini. Harganya kalau dijual berapa Mas? Ini 35 ribuan. Kalau di bawah ini namanya burung apa Mas? Rekutut lokal, lokal Sumatera. Kalau di bandrol harganya berapa Mas ini Mas? 25 ribu. Kalau yang bawah ini nama burung apa Mas? Tekukur. Kalau di bandrol harganya berapa Mas ini? Itu sama 25 itu. 25 ya. Hmm. Kita lanjut ke ini apa Mas? Sama perkutut. Sama ya? Iya. Oke. Ini burung kutilang Mas ya? Kutilang, kutilang batu. Kalau dijual harga berapa Mas nih? Itu 20 ribuan. Sudah makan pur Mas ya? Udah. Oke. Nah, ini burung lovebird apa Mas? Nah, ini lovebird. Ini pasco sama sih pasco semua itu. Kalau dijual harganya berapa Mas ini? Kebenaran lovebird harganya lagi ancur. Oh, 50 ribuan. 50 ribu ya? Iya. Lanjut kita ke dalam Mas. Kalau di sini ada burung apa Mas ini? Itu jalak suren Jawa. Lolohan. Lolohan ya? Iya. Kira-kira umurnya berapa Mas ini? Umurnya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya? Baru belajar makan dia. Kalau dijual harga berapa Mas ini? 350. 350 ribu ya? Iya, 350 ribu. Ini kalau di atas ada burung apa Mas ini? Itu Medan Kali Medan, itu lolohan. Lolohan ya? Iya, ternakan. Umurnya kira-kira berapa Mas? Umurnya kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu ya? Ini kalau dijual harganya berapa Mas? Ini kita bandrol 1.300. 1.300 ya? 1.300. Oke. Kirim atau datang langsung bisa hubungi ke nomor mana Mas? Bisa ke nomor 0812 875 530 23. Enakan kalau mau mantau itu enakan COD apa datang langsung Mas ke kios? Lebih baik datang langsung biar puas. Iya. Cocok langsung bayar Mas ya? Cocok langsung bayar. Oke. Jangan lupa subscribe-nya Ibnu Arijal.